Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala Rasul Ibrahim Allah Ta'ala wa adam ala ma'afi wa mishin dari ni'ani walau syarata ayil wakibu. Jikalau seorang pelapor memberikan syarat syai'an akan sesuatu bikosdi dengan maksud kasyarti ala yu'jaro, seperti syarat bahwa tidak boleh disewa mutlakan, tidak boleh disewa secara mutlak. Mutlak maksudnya apa? Ya, baik 1 tahun, 2 tahun, enggak. Jadi tanpa koyetnya, enggak ada koyet-koyet, enggak boleh disewa pokoknya, enggak ada kalau-kalau, enggak boleh sewa. Au illa atau kecuali kaza sanatin, atau ya kecuali seperti demikian, artinya atau seperti syarat bahwa tidak disewa kecuali begini, bahwa 1 tahun kasanatin, seperti 1 tahun nggak boleh disewa kecuali 1 tahun, begitu dibilang begitu. Au ayufaddala ba'dul mauqufi 'alaihim 'ala ba'din, atau dia atau dilebihkan akan sebagian yang diwakafkan atas mereka atau sebagian lainnya. Ya, dilebihin yang satu, dilebihin daripada yang lainnya. Walau unsa ala zakarin, sekalipun perempuan atas laki-laki, dilebihin perempuan atas laki-laki. Au yusawwa bainahum, atau disamakan di antara mereka, laki-laki perempuan sama. Ya, begitu pesannya. Au ittisasina fi masjidin, atau pengkhususan semua masjid, buat masjid sekian, ya, kaum madrasatin seperti madrasah, madrasah sekian, makbaratin kuburan, ya, bito'ifatin dengan satu kelompok, kasyafi'iyatin seperti madhab syafi'i, utubi'ah satu, maka diikutin syaratnya itu. Jadi apa yang diberikan syarat diikutin. Ya. Ya, ikutin syaratnya. Termasuk tadi bitoh ifatin ka syafi'atin, dengan satu kelompok seperti mazhab syafi'i. Ini buat mazhab syafi'i. Jadi bagaimana pemberian syaratnya itu diikutin. Utubi'a syaratu, diikutin syaratnya fi ghairi alati darurati, pada selain keadaan darurat. Kasairi surutihi, seperti sekalian syarat-syaratnya, alati lam tukharib suru'a syara'a, yang tidak bertentangan kepada syariah. Dan demikian itu lima fi min ujudil maslahati, karena di dalamnya terdapat maslahat. Amma ma khalaf asy-syara'a, adapun sesuatu yang bersalahan kepada syariat, syaratil usubati seperti syarat bujang, fi sukanil madrasati, pada yang mendiami madrasah mesti bujang, ya, au ai masalah umpamanya. Nah, kalau begini wala yasin masalah. Masa orang disuruh bujang? Siapa yang mau suruh bujang aja? Enggak kawin-kawin. Enggak ada yang mau kan? Iya. Kalau suruh bujang, saya pertama paling enggak mau lah ya. Enggak mau. Kama afta bil mulkini, sebagaimana memfatwakan dengan Imam Bulkin. Wa kharaja bi ghairi halati darurati ma lam yujad ghairul musta'jiril awwali, dan keluar dengan selain keadaan darurat oleh sesuatu yang tidak didapati, ya, selain, ya, musta'jiri, ya, penyewa, ya, penyewa al-awwali pertama.
Maqad syarata, dan sungguh ia telah memberikan syarat, alla yujar, bahwa tidak boleh disewa, li insanin, bagi manusia, kepada manusia, aksara min sanatin, lebih daripada satu tahun. Ya umpama begitu. Au anna taliba, atau bahwa orang yang atau bahwa orang penuntut ya, la yuqimu aksara min sanatin, tidak boleh dia tinggal lebih daripada satu tahun. Walau yujad ghairu fi sanati saniyati, dan tidak didapati akan lainnya daripada pada tahun yang kedua. Kalau seperti ini payuk maru syartu aina izin, disia-siakan ya syaratnya ketika itu. Kama qalahu Ibnu Abdissalam, sebagaimana mengatakan akan dia oleh Ibnu Abdissalam. Jadi kalau syaratnya tidak sesuai dengan syariat, nah itu diabaikan. Jadi boleh memang dikatakan al-waqfu bi syartil waqif. Syarat waqaf itu ya, bergantung syarat pewakaf. Jadi diikutin syaratnya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab.